Halo guys, kita mau berangkat ke Tanjung Pinang. Sekarang kita ada di terminal Telaga Punggur dan sekarang kita mau menuju ke apa ini, ferry ya? Ini bukan ferry sih, nama kapalnya Oceana. Nah, sekarang kita ada di luar, kita mau menuju kapal Oceana. Kita pakai kamera belakang ya guys. No, the have number. Only have Oceana like that. Nah guys, sekarang kita sudah ada di depan kapal. Jadi di tiketnya. Pelabuhannya ini, dan sekarang kita mau masuk kapal. Full guys. Oh my god bro. Full guys please. Jadi guys, ini suasana di dalam kapal. Kita duduk ya terpisah. Dia di belakang situ. Kita berangkat dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat menuju Tanjung Pinang. Kita lihat berapa lama perjalanannya. Sampai jumpa di Tanjung Pinang. Terima kasih. Ikonnya Pinang. Oh, jadi ini kolamnya guys. Jadi guys, ini adalah Aston Tanjung Pinang. Kayaknya aku mau berenang dah. Ini lobbynya. Nanti kita lihat kamarnya ya. Ya. Oke guys, sekarang kita cari kamar. Itu kamarnya, jadi kamarku ada di 139. Oke, assalamualaikum. Oke. Nah, ini kamarnya guys. Kita langsung review ya. Review kamar Aston yang ada di Tanjung Pinang. Nah, ini ada dia seperti biasa, lemari besar, safety box dan hanger. Terus di sebelah kanannya kita langsung review juga. Oke, pintunya kecil. Kita hidupin dulu lampunya. Ini toiletnya. Seperti biasa, tisu. Dan ternyata di dalam kotak sampahnya ini nggak ada plastik. Biasanya selalu plastik dan warnanya juga nggak terlalu kinclong ya guys. Kalian bisa lihat, kita tes dulu air. Ini air panas, ini medium, dan kelengkapan lainnya seperti biasa ada cotton bud, ini shower cap. Dan ini shower cap juga, sabun, odol, dan sikat gigi. Ada hair dryer seperti biasa, kaca. Dan tidak ada bathtub ya. Ini shampoo, kalau nggak sabun biasanya. Oh, ini sabun. Sabun plus shampoo. Jadi ada yang terpisah, ada yang gabung. Ada shower, jadi seperti biasa. Cuci tangan dulu guys. Oke, kita lanjut ke tempat tidur. Nah, ini di sudut kiri kamar ada rak kaca seperti biasa, dan ini juga sepertinya
berdebu, berdebu atau ya berdebu guys. Kalian bisa lihat kurang kinclong ya guys. Nah ini yang ada di lemari seperti biasa ada gelas air dan ada Nescafe ranjak gula dan lain-lain. Ada kettle juga. Di bawah sini ada freezer ya atau fridge atau kulkas. Oh ini connecting room guys. Kawat ini. Nah di sini tempat tidurnya. Jadi tempatnya seperti ini tempat tidurnya. Seperti biasa TV, meja kerja seperti itu. Dan lagi-lagi di sini tidak ada plastik di kotak sampahnya. Biasanya kalau di tempat lain itu kalau setahu saya itu ada plastiknya. Tapi nggak apa-apa mungkin disediakan di lemari tadi. Dan ada kaca besar bisa untuk melihat betapa indahnya diri ini, betapa mempesonanya. Oke, kita coba-coba dulu guys. Jadi kalau ke hotel itu kita harus tes dulu nyala atau tidak, hidup atau tidak, karena takutnya nanti ada yang bermasalah kita disuruh ganti deh. Jadi jangan sampai itu terjadi ya guys. Jadi kalau kita ke hotel itu yang harus kita lakukan adalah cek dulu. Nah ini ada sofa, ada kaca lagi tapi lebih kecil, lampu belajar gitu, dan hordeng warna krim dan putih. Kita lihat keluar dan viewnya ini. Hah? Oh my god, jadi Trans Studio itu ada di samping ini. Wow, sangat memudahkan untuk jalan-jalan guys. Jadi kita nginepnya di hotelnya, aku nggak tahu kalau itu Trans Studio itu ada di sini. Pantesan tadi aku nanya sini guys, jadi Trans Studio itu baru, berarti bisa foto-foto di sini. Oke, jadi seperti ini kamar yang ada di Hotel Aston Tanjung Pinang. Ini kamar deluxe ya, deluxe. Jadi tiga kamar yang ada di hotel itu ada studio. Studio itu biasa lebih kecil, superior, dan yang ini adalah deluxe. Ini yang besar. Jadi seperti ini guys. Bagaimana menurut kalian? Cucuk kalian rasa? Oke. Ini dia. Jadi aku akan stay di sini sendiri, dan kamar Alfred itu nomor 1 berapa tadi? Kita nggak nginep berdua ya guys. Kita belum seberani itu guys. Dan aku akan cari plastik dan tidak ada. Oke, baiklah, berarti kotak sampahnya memang kita harus langsung buang ke kotak sampahnya. Oke, terima kasih guys. Nanti kita akan review lagi bagaimana kolam renang yang ada di hotel ini dan sarapannya besok pagi. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa tonton, like, komen, dan share nantinya ya. Dan sampai jumpa besok di part 2.